Okay guys, selamat siang. Kali ini nih, tema kali ini Ahik mau mengusung tentang buah yang manis. Okay ya, hari ini nih aku mau lihatin untuk buah-buah yang manis seperti apa. Bertemakan Markisa ya, kali ini Markisa sama jeruk papagan seperti ini. Jadi, cara memilih Markisa yang manis dan yang nggak manis tuh seperti ini ya teman-teman ya. Kalau ini pasti manis banget, dan kalau yang gini, ini masih ada sedikit asem-asem ulala seperti itu. Dalamnya seperti apa? Dibuka ya. Aduh, meroncrot guys, kebuanteran guys. Wow, seperti ini, lihat. Ah, keren banget ya. Oh, ini benar-benar nih bulir-bulirnya nih. Oh, enak banget. Ini langsung dimakan aja. Beneran muang banget. Langsung ditelan aja ya guys ya. Beneran manis banget guys. Jadi seperti ini bulir-bulirnya nih. Kalau dia isinya putih seperti ini nih, ini dia pasti manis banget. Cantik banget. Ini Markisa asli dari Bali. Dan kalau yang tadi, kalau yang asem tuh seperti ini. Biar tahu perbedaannya ya, aku bukain. Tuh, jangan fokus di tangan kuku yang hitam ya, karena bakulnya kayak gitu guys. Seperti ini bedanya. Jadi dia ada sedikit kuning-kuningnya seperti ini ya. Nah, ini asem banget, asem banget. Aku cobain ya. Sumpah ya, pasin deh, pasin. Asem. Pagi asem banget. Kalau ini asem, kalau ini manis banget. Tak lupa ya, Rek. Asam, sumpah. Sumpah, itu ya perbedaannya untuk Markisa yang asam dan Markisa yang manis. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oh, kayak gini perbedaannya. Oke, dilanjutin ya. Kalau habis update Markisa nih, selanjutnya Adi update jeruk papagan. Gimana cara memilih jeruk? Nah, memilih jeruk tuh jadi dia semakin ininya ke dalam seperti ini. Nah, ininya super manis bingo, beda sama yang seperti ini ya. Ininya keluar. Tuh. Jadi pilih yang dia berpori gede-gede seperti ini. Terus ininya ke dalam. Yuk kita buka lagi aja. Wow, seperti ini. Gile, keren banget ya. Bulirnya gede-gede seperti ini. Nih jeruk papagannya. Wow, keren banget. Enak banget nih, langsung dimakan. Serius ini manis banget. Manis banget sayang. Ini nggak ada biji ya. Enak banget. Udah mau cobain? Gede-gede serius nih. Ini jeruk terbestseller sih ya kalau di sini ya teman-teman ya, karena dia memang selain bulirnya gede-gede gini, dia rasanya super manis banget. Dan yang pasti, beneran serius enak. Dengan airnya yang super melimpah. Melimpah, nggak ada biji ya. Sampai keselek. Sampai keselek guys, saking apa nih, saking enak ya. Udah jeruk papagan. Oke, jika ada pertanyaan nih tentang buah-buah apa aja yang mau aja review, langsung di komen di sini ya, tulis di kolom komentar. Tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, bye bye.